Halo Jenderal, masih bersama A Jago. Kali ini A Jago mau berburu oleh-oleh di teras Malioboro. Tapi sebelum kalian menyaksikan video ini, bagi kalian yang belum subscribe ke channel A Jago, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Kalau dulu yang berjualan oleh-oleh atau seperti batik daster itu di pinggiran trotoar sekitaran Jalan Malioboro. Tapi sekarang dikumpulkan di suatu tempat dan diberi nama Teras Malioboro. Dan Teras Malioboro ini ada dua, Teras Malioboro 1 dan 2. Nah, kalau kalian ingin mencari oleh-oleh, baju, batik, makanan, kuliner, aksesoris, tempatnya di sini, sediain aja uangnya yang banyak, okay? Harga-harga di sini relatiflah murah. Kalau daster kisaran 25.000 dan kalau kaos kisaran 20.000. Dan baju anak kisaran 30.000. Jadi di sini kita harus pandai menawar, tapi harganya sih udah pas segitu. Okay, demikian sedikit review dari pasar atau teras Malioboro 2. Dan saatnya mohon pamit karena udah malam, mau beristirahat. Besok pulang, jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.